Baitur Rahman, himpunan mahasiswa Islam melakukan buka puasa dengan adik-adik yang tinggal di asrama Panti Muslimin Jaya. Dan berharap ini adalah tradisi yang bagus, contoh yang bagus, di mana bangsa ini perlu memberi perhatian yang besar pada adik-adik kita yang tengah bertumbuh dan berkembang, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka lah masa depan Indonesia. Kalau kita majukan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang hebat, orang yang akan memimpin Indonesia, memimpin Jakarta. Mudah-mudahan keadaan ini akan bisa kita realisasikan. Saya yakin dengan dukungan seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin dimanapun berada, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses menjalani kehidupan ini. Dan pada suatu saat saya ingin melihat ada di antara mereka yang menjadi menteri, ya. Amin. Ada yang menjadi pejabat tinggi di DKI. Amin. Ada yang menjadi anggota parlemen di Indonesia. Amin. Ada yang menjadi gubernur Indonesia di Indonesia. Amin. Dan saya lihat adik-adik di sini berpotensi untuk menjadi itu. Yang penting mesti bersemangat, ya. Dan umat Islam yang mempunyai kemampuan ekonomi harus membantu mereka, karena mereka lah harapan kita dan masa depan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing mereka, membimbing kita semua demi masa depan Indonesia yang kita cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.